Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna mengikuti acara silaturahmi Kapolsek Tanjung Duren dengan anggota Citra Bayangkara sejajaran Polsek Tanjung Duren di Aula Polsek Tanjung Duren lantai 3, Jalan Tanjung Duren Raya nomor 1 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Gregol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Kanit Binmas Polsek Tanjung Duren Ibda Igede Ketut Putra, Ustadz Abdul Rahman Ma'ruf, Ketua Citra Bayangkara Tingkat Polsek Tanjung Duren Bapak Budi, Ketua Citra Kintas Tomang Bapak Perdi dan jajarannya, para Ketua Citra Bayangkara Tingkat Kelurahan dan jajarannya sebanyak 120 orang. Dalam kesempatan tersebut, Kanit Binpolmas AKP Udan juga menyampaikan beberapa hal, antara lain keamanan lingkungan dalam menghadapi bulan Ramadan, tawuran antar warga dan tawuran pelajar, bahaya penyalahgunaan narkotika, dan berita bohong atau hoak. AKP Udan mengajak kepada anggota Citra Bayangkara jajaran Polsek Tanjung Duren, dalam menghadapi bulan Ramadan ini tentunya Citra Bayangkara harus lebih meningkatkan dalam pengamanan wilayah. Karena dalam bulan suci Ramadan kejadian tindak pidana lebih meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi sebagai mitra Polri anggota Citra Bayangkara harus bersama-sama kepolisian dalam meningkatkan Kamtibmas pada bulan suci Ramadan. Kejadian tawuran warga sering kali terjadi. Oleh sebab itu, anggota Polri jajaran Polsek Tanjung Duren dibantu oleh Citra Bayangkara untuk membuat zona atau posko-posko anti tawuran yang wilayahnya dianggap rawan tawuran. Selain itu, Kanit Binpolmas AKP Udan menghimbau kepada anggota Citra Bayangkara jangan sampai menjadi korban pemakai bahkan sebagai pengedar narkoba. Kita harus mengingatkan putra-putrinya atau keluarganya jangan sampai terlibat ke dalam lingkaran narkoba. Sebagai anggota Citra Bayangkara harus memberikan contoh tauladan, harus menjadi panutan di lingkungan keluarganya, karena Citra Bayangkara bagian dari anggota Polri yang tugas membantu dalam pemeliharaan Kamtibmas. Terakhir, Kanit Polmas menghimbau kepada anggota Citra Bayangkara, kita jangan sampai mudah percaya oleh berita-berita bohong atau hoak yang saat ini sedang viral di media sosial. Jangan terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Kita harus punya daya tangkal yang kuat demi menjaga utuhnya persatuan dan kesatuan. Demikian dilaporkan oleh Kanit Binpolmas Satbinmas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Udan Supriyatna. Salam Tribrata.